We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the present of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Rahardo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Teman-teman, ini Pak Hendra Wijaya atau Pak Hendra Chai. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam semua. Salam rahayu. Salam bahagia. Semoga sehat semua. Wah, ya pasti sehat sih. Iya, yang pasti penting sehat sekarang, Pak. Teman-teman, Pak Hendra ini hobinya sangat luar biasa. Ya. Pak Hendra, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda? Dan hobinya apa, Pak? Silakan, Pak. Oke, selamat malam semua. Salam kenal sebelumnya. Nama saya Hendra Wijaya. Saya lahir di Cilacap. Umur saya kelahiran 87 itu berapa ya? 33 ya. Umur saya ya kelahiran 87 lah dihitung sendiri ya. Kemudian saya bekerja di perusahaan bidang perikanan. Saya di Bali sudah kurang lebih dari tahun 2005. 2005 saya tinggal merantau ke Bali, kemudian kerja langsung dalam bidang perikanan. Sekarang ini sebagai kepala lapangan di perusahaan. Saya sudah status nikah, status kawin, sudah ada istri. Hobi saya ada lumayan banyak sih ya. Jadi olahraga sepak bola terutama tuh. Kemudian bermain musik. Kemudian ya ngobrol-ngobrol lah. Itu juga hobi ya. Ya itu aja sih Pak latar belakangnya ya. Ya hobi yang utama ini Pak yang mau didiskusikan. Oh hobi ini, hobi dengan anjing ya. Iya, silakan Pak. Sebenarnya hobi ini belum terlalu lama sih Pak. Sebenarnya hobi ini dulu saya sama anjing itu ya biasa sih. Saya sekedar oh ya udah anjing gitu aja. Tapi setelah saya kenal dengan istri saya sekarang, istri saya itu pencinta anjing memang. Justru malah istri saya yang lebih dekat sama, lebih sayang lah sama anjing. Ya kemudian sering berjalan waktu, saya banyak belajar juga dari istri. Kemudian awal sih kita nggak ngumpulin anjing-anjing gitu, nggak ada kepikiran untuk membuka shelter ya, shelter atau tempat penampungan anjing. Awal nggak seperti itu, awal ya cuman istri banyak melihara anjing awalnya. Saya ada melihara anjing tapi nggak banyak ya, paling 1-2 ekor. Istri waktu itu saya kenal sudah pelihara sekitar 6-7 ekor gitu anjing. Dan istri itu ngambil anjing juga itu beli, jadi ada satu tempat itu di Bedugul, jadi waktu siang hari mau pergi ke Bedugul, istri sempat makan di suatu tempat ya, makan di suatu tempat dan tempat itu ada jual anjing peliharaan, hanya di tempat itu tuh kurang terawat ya. Nah, di situ timbullah rasa belas kasih istri juga, sampai istri rela, udah saya beli aja anjingnya, saya rawat daripada terlantar di situ. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu pun, saya pun banyak jadi belajar mengenai
belas kasih dengan hewan, terutama dengan anjing. Jadi sering dengan saya kenal dekat dengan istri sebelum nikah, saya juga belajar dari dia. Jadi saya juga ikutan sayang anjing. Walaupun sampai sekarang kalau bisa diukur dengan meteran, kayaknya panjangnya kasih sayangnya dengan anjing istri masih lebih panjang sih. Apa yang terlintas di pikiran Anda sewaktu Anda mendengar kata binatang anjing, Pak? Yang terlintas itu sifat kesetiaan ya, Pak ya. Karena anjing itu hewan, salah satu hewan yang mudah setia dengan majikannya. Jadi saya pernah dengar cerita, ini kisah nyata juga sih. Jadi ada seorang keluarga, dia punya anak, dan keluarga itu melihara satu anjing, anjing kampung Bali. Nah, awal kita nggak tahu latar belakang dari anjing ini bagaimana, keluarganya itu bagaimana. Jadi, waktu itu istri dikabarin bahwa ada anjing di jalan, gitu kan. Nah, istri langsung ambil tuh anjing. Anjingnya udah besar, Pak. Jadi, setelah kita ambil, kita taruh di tempat penampungan. Dulu tempat penampungan masih di rumah saya, di sini rumah saya. Kita taruh di sini, dan anjing itu mempunyai sifat yang agak aneh. Jadi karena dia kita lihat jinak, kita bebasin aja di rumah. Kita taruh aja di rumah. Kemudian setelah kita bangun pagi, kita lihat kaget kan, ada satu sofa kok dihancurin sama anjing. Itu sofa satu-satunya di rumah lagi, dihancurin. Nah, awalnya kita nggak kepikiran yang aneh-aneh. Awalnya kita kepikiran, wah berarti anjing ini kayaknya pengen keluar nih. Makanya dia mungkin gigit sofa untuk dia, karena di belakang sofa itu ada jendela, Pak ya. Jadi dia gigit sofa untuk mungkin tuh narik sofa itu, kemudian dia berpikir dari jendela itu bisa keluar. Nah, setelah itu, kita kepikiran karena dia mau meloloskan diri, kan karena kita punya rasa tanggung jawab, Pak ya. Kita sudah dipercayakan teman yang melihat anjing itu di jalanan, kita ambil, berarti kan sudah tanggung jawab kita. Kita taruh lagi di penampungan yang ada di rumah kita, yang sebenarnya penampungannya di lantai 3. Jadi rumah saya ada 3 lantai. Lantai ketiga itu jadi seperti lantai kosong gitu. Di atasnya hanya ada kanopi. Itu aja. Jadi kita taruh shelternya di situ, penampungannya awalnya. Kita taruh di sana. Dia terjun dari lantai 3 itu terjun ke bawah. Terjun ke bawah sampai genteng rumah saya itu hancur. Bocor pokoknya. Nah, yang kita pun sempat kaget, dari lantai 3 berani turun, anjing lain aja nggak berani turun. Ini turun. Ada apa sebenarnya? Kita masih positive thinking aja. Wah, ini kayaknya masih mau melarikan diri ini. Kita taruh lagi di dalam rumah. Itu sofa yang awalnya udah dihancurin, kita udah perbaikin, Pak. Habis lumayan tuh uangnya. Datang sofanya, anjing yang tadi kita pikir kita ambil terus dia mau melarikan diri itu, malamnya itu ngancurin sofa itu lagi. Wah, tuh kepala pusing dah. Keluar duit lagi gitu kan. Buat perbaikin ini. Waduh. Akhirnya kita udah gak tahan. Anjing ini akhirnya dipindah. Dari rumah saya, dipindah ke kantor istri saya. Istri saya kan punya kantor. Kita pindah ke kantor istri saya. Taruh di situ. Itu ibarat kantor istri saya penampungan kedua itu. Ada anjing-anjing juga. Kita taruh di situ. Udah taruh di situ, malamnya anjing itu kabur. Beneran kabur. Yang anehnya dari kantor ke rumah
mantan majikannya itu nyebrang jalan besar. Dan mungkin kalau Pak Sutoyo tahu di Jalan Kebo Iwo ya, tahu ya? Jalan Kebo Iwo, Kebo Iwo Selatan, ini lari ke Kebo Iwo Utara. Jaraknya lumayan, berapa kilometer gitu. Dia lari ke sana yang harus menempuh jalan besar. Wah, jalan besar itu kan bahaya ya. Mobil, kendaraan lalu lalang. Dua kali kita cari, ketemu, kita tarik lagi ke kantor. Sampai kita rantai, lolos lagi. Lari lagi malamnya ke sana, ke rumahnya lagi. Dan akhirnya ya sudah, kita punya inisiatif, cobalah kita bicarakan sama mantan majikannya yang dulu buang anjing ini. Kita, istri saya yang waktu itu nemuin mantan majikan, ternyata anjing ini adalah anjing kesayangan anaknya dari mantan majikan ini. Jadi majikan ini keluarga ya Pak ya, suami istri punya anak. Nah, anaknya itu ternyata udah meninggal saat umur berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah waktu itu. Dan anjing ini kesayangan dari anaknya itu. Nah, kita sempat kaget. Wah, jangan-jangan anjing ini dipanggil nih sama ya, kalau kita bicara mungkin rohnya anak-anak yang sayang dengan anjing ini. Karena memang sifatnya aneh dengan anjing-anjing lain gitu loh. Nah, disitulah kita saya menyadari bahwa wah, anjing memang benar-benar setia banget ya, bisa sampai segitunya. Dan sampai sekarang anjing ini masih dipelihara oleh mantan majikannya. Dan mantan majikannya ini sempat pindah rumah, Pak. Dari Kebo Iwo ke Ubung. Itu jaraknya berapa kilometer itu? Sekitar 6 atau 7 kilometer. Mantan majikan ini sempat kepikiran mau buang lagi anjing ini. Karena mungkin dia juga dalam kondisi COVID seperti ini, dia sudah nggak mampu untuk membiayai, merawat anjing ini dengan memberi makan ya. Dan memberi makan lah, merawat, itu kan butuh biaya. Niat mau ditinggalin aja anjingnya di situ. Dikejar, mantan majikannya naik mobil, dikejar sampai ke Ubung. Sekarang masih netap di rumahnya lagi. Dan itu luar biasa kesetiaannya. Dan juga banyak sih cerita-cerita yang anjing ditinggal oleh majikannya keluar kota, dan anjing itu masih setia nunggu di rumahnya gitu loh. Jadi itulah kalau saya mendengar kata anjing itu, yang terlintas pasti bagaimana kita belajar kesetiaan. Kita nggak boleh kalah dong sebagai manusia. Ini anjing hewan yang punya akal budinya mungkin ya, kalau kita bilang tinggi rendah, lebih rendah dari manusia. Tapi anjing bisa setianya seperti itu. Saya baru pernah dengar cerita begini. Wow, ya sebetulnya kita bukan makhluk sempurna, Pak. Ya, betul. Kita makhluk yang sebenarnya kita hidup itu harus belajar dari berbagai hal ya. Iya, iya. Yang saya pahami sih seperti itu, Pak. Pendengaran anjing. Iya, penciuman kita juga kalah dengan anjing, pendengaran kita juga kalah sama kelelawar, ya kan? Iya. Kekuatan kita juga kalah sama orang hutan, ya. Betul, Pak. Pengalaman apa yang membuat Pak Hendra punya ide untuk membuat tempat perlindungan anjing, Pak? Awalnya sebenarnya dari istri sih, Pak, ya. Istri yang dari dasarnya dia memang sayang dengan anjing. Sebenarnya nggak hanya anjing sih. Istri juga sayang dengan hewan-hewan lain. Bahkan sampai kadang kalau ngelihat hewan di jalan gitu, nggak hanya anjing, kucing atau hewan apa, tikus gitu kadang juga lewat. Itu aja kadang sampai istri pun, awas, jangan ditabrak gitu. Sampai kadang ada candaan saya dengan istri, kalau orang yang lewat gimana? Kalau orang lewat, orang itu terkenal ini apa? Terkenal jahat, tabrak aja katanya.
kalau anjing jangan, katanya. Waduh, wah ini jangan-jangan bisa istri bisa lebih sayang anjing daripada suami nanti nih. Jadi awalnya dari istri sih, istri punya angan-angan pengen punya tempat penampungan anjing karena di Bali itu banyak sekali anjing-anjing yang dibuang, anjing-anjing yang memang sudah terlantar dari dia lahir. Jadi kita sepakat mau buat, dan waktu itu juga kita punya satu teman yang mendukung. Karena kan memang nggak gampang, Pak, ya, membuat suatu penampungan seperti penampungan anjing juga, ya. Hampir sama sebenarnya kisahnya seperti Bu Lena, ya, yang dulu sempat sharing dengan ini yayasan tempat singgahnya, ya. Hampir sama seperti itu, cuma bedanya kan tempat singgah Bu Lena kan anak kecil, manusia yang mempunyai penyakit AIDS, ya, HIV. Kalau saya beda dengan anjing, gitu. Ya, di situ sempat kita sepakat membuat penampungan dan juga didukung oleh teman saya yang teman saya ini mau membantu dalam perihal dana, ya. Dana, ya, akhirnya kita coba-coba buat gitu, walaupun kecil-kecilan gitu. Tapi ya, sampai saat ini ya masih kecil sih. Ya, kita membantu juga punya batasan, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sampai kita memaksakan diri kan juga nggak baik. Pak, pernah diskusi nggak mengapa kok negara Buddhis atau ya mungkin kita nggak usah ngomong negara, tetapi komunitas atau tempat Buddhis, Hindu, itu mesti banyak anjingnya, Pak? Kalau diskusi mengenai negara atau kota yang banyak anjing sih nggak pernah, ya, Pak. Yang kita diskusi ini sih biasa perihal pengalaman aja sih dengan rekan-rekan yang mempunyai penampungan anjing. Hanya perihal pengalaman, masalah mungkin memberi makan, itu memang ada, kadang ada tata caranya sendiri-sendiri, karena anjing juga hampir sama seperti manusia, ada punya sensitivitas, makan ini, makan itu. Ya biasa kita sharing masalah itu, kemudian sharing-sharing masalah kesulitan apa sih yang mereka alami, mungkin kita bisa bantu, dan kita juga terbuka juga kesulitan apa sih yang kita alami, siapa tahu mereka bisa bantu. Itu aja sih biasanya, Pak. Kalau masalah kota ini kenapa banyak anjing, mungkin kita juga sudah menyadari, ya, bahwa seperti kota Bali ini kan kota yang bukan kota, ya, pulau, ya, pulau yang banyak warganya lebih banyak Hindu, ya, Hindu. Jadi dari warga Hindu itu pun mereka kan tidak terlalu kalau kita bilang seperti di Jawa kan lebih banyak warga Muslim, ya, yang mungkin secara tradisi atau agama yang tidak memperbolehkan menyentuh atau tergigit atau terjilat oleh anjing, ya. Makanya mungkin saat saya dari Bali, dari Cilacap ke Bali, saya pun sempat kaget, kok di sini banyak sekali, ya, anjing peliharaan sana sini. Di kota saya nggak ada kayaknya. Bahkan kalau ada anjing lewat kayaknya malah diusir-usir, malah dimarahin kita. Anjing siapa itu? Bawa masuk, nggak boleh keluar. Kalau di sini malah selimar-selimar anjing. Iya, iya. Kalau di wihara di Thailand itu banyak anjingnya. Iya, di wihara saya pun ada juga anjing. Iya, iya. Kalau a lot. Makanya saya heran mengapa kok. Ya pasti negara Buddhis, Hindu itu anjing itu banyak. Kalau kucing malah jarang, Pak, mereka, Pak. Kalau kucing, ya. Iya. Kalau kucing di sini banyak juga sih, Pak. Oh, bahkan okay. Sampai ada tempat penampungan kucing juga di sini. Oh, yang membuat okay. Tempat penampungan kucing banyak. Oke. Okay, okay. Kita juga sempat menampung kucing juga. Cuman kita sempat, ya ini belajar, Pak, ya. Karena kita juga awal nggak tahu. Jadi penampungan kita kan anjing khususnya sebenarnya. Tapi kadang kita ngelihat kucing,
seperti dulu istri juga sempat ketemu kucing di got, ketemu masih bayi di got, ada 3 ekor. Jadi dibawa sama istri, dirawat, ternyata yang tertolong sampai besar hanya 1 ekor, yang 2 mati. Ya kita gabungin dengan anjing, awalnya ya karena mungkin dia dari kecil ya, dari kecil dipelihara, dia bisa berbaur dengan anjing. Ya itu suatu pengalaman yang bisa kita pelajari juga ya, walaupun mereka berbeda yang mempunyai latar belakang yang berbeda, bahkan dari nenek moyangnya pun sudah sering berantem, mereka bisa akur gitu. Nah, kembali lagi ke cerita penampungan itu, ya. Jadi sempat karena kita melihat kucing kita yang pertama ditolong bisa akur, kita sempat selamatin lagi kucing-kucing lain. Ada sekitar 5 atau 6 ekor waktu itu. Kita selamatin, kok satu persatu metong, Pak. Mati. Kemudian kita gali, ternyata kucing itu stres kalau dekat sama anjing. Nah, mungkin karena dia tingkat stresnya tinggi, lama-lama mereka, ya kayak manusia, Pak, ya, kalau stres banyak pikiran, lama-lama penyakit datang, matilah. Gitu. Padahal mereka nggak kerja ya, Pak, ya? Iya, manusia yang kerja. Padahal cuma dikasih makan, makan, minum. Dikasih makan, tidur, makan, tidur. Dideketin aja, mati. Ya. Pak, kendalanya beda nggak, Pak, kalau memelihara kucing sama anjing, Pak? Berbeda. Kalau dalam segi berbeda, segi makanan juga agak berbeda sih. Antara kucing dan anjing ya, Pak, ya? Itu berbeda sih, Pak. Kalau dibilang kesetiaan, anjing lebih setia daripada kucing. Pengalaman saya, Pak, ya. Anjing lebih setia sama kucing. Karena kucing, kalau yang saya perhatikan, kita kasih makan, ya udah, selesai, dia pergi. Nanti dia lapar, pulang lagi. Gitu. Kalau anjing enggak, anjing kita kasih makan, dia masih, terkadang ya masih bisa main dengan majikan, atau masih bisa menjaga rumah. Orang kan kebanyakan pelihara anjing kan untuk jaga rumah ya. Jadi berbeda banget. Pak, kapan pertama kali memungut anjing, Pak? Dan kapan mulai rutin memungut anjingnya? Kalau mulai memungut anjing itu mungkin kita penampungan itu sebenarnya belum lama sih, Pak, ya. Jadi sekitar satu setengah tahun lah, kalau kita nggak ingat sih, Pak, ya, kapan ini, karena waktu itu hanya ini aja, pokoknya tiba-tiba ayo kita buat gitu. Jadi kita nggak merhatiin itu tanggal berapa gitu, nggak merhatiin. Mungkin kalau diperkirakan 1,5 tahunan lah sudah kita mulai mungut-mungut anjing jalanan yang memang kita bisa bantu gitu. Nah, Pak, gimana emang ya di Bali kan banyak, Pak, itu anjing di mana-mana ada. Bagaimana mengklasifikasi atau oh iya, saya mau mungut anjing ini ya. Kalau kita ke pasar di Bali gitu kan banyak. Apakah asal ngambil atau bagaimana untuk anjing bisa ngekos di tempatnya Pak Hendra ini? Kalau ini untuk apa, klasifikasi anjing apa yang bisa kita ambil? Kalau dari awal sih sebenarnya kita nggak ada klasifikasi ya. Jadi karena awal kita sudah mau buat, tempat kan ada. Karena tempat sudah saya dengan istri sudah sepakati, ayo kita bikin di lantai 3. Lantai 3 rumah saya itu paling ya ukuran sekitar 7x6 gitulah, Pak, ya. Luas ininya, ukurannya. Jadi ayo kita buat, masih banyak tempat gitu kan. Jadi begitu kita buka, kita bikin
seperti kita bikin akun FB, akun Instagram, kita buat. Dan kalau dengan media sosial itu kan cepat, Pak, ya. Kita udah buat. Ya itu banyak nanti teman-teman dari akun, dari media sosial itu memberi info. Ini ada anjing ini nih aku temuin. Bisa nggak dibantu? Kalau memang kita ini, apa? Kita udah nemu, oh ya, kita masih ada tempat. Ayo, kita bantu. Kita ambil, gitu. Tapi kalau kita seperti sekarang ini, sebenarnya tempat kita pun, saya dengan istri sepakat tutup dulu aja. Jangan nambah dulu. Nanti tunggu ada anjing keluar, baru kita mulai ambil lagi. Jadi, sistem yang kita buat dari tempat penampungan ini, kita merawat, kita ambil anjing jalanan dalam kondisinya mungkin ada penyakit kulit, atau ada yang mungkin habis kecelakaan. Kita tolong, kita berusaha untuk merawat sampai dia sembuh. Kemudian setelah dia sehat, kita ini, kita tawarkan melalui media sosial. Jadi kita foto, ini ada anjing nih, namanya ini, misalnya jenisnya ini, kelaminnya jantan atau betina. Mungkin ada rekan-rekan yang bersedia untuk menambah keluarga dengan anjing ini. Jadi kita open adopsi untuk teman-teman yang memang bersedia untuk merawat anjing ini, dan kita berikan gratis. Kita kasih gratis dengan syarat anjing ini harus dalam keadaan sudah disteril. Steril itu dalam artian kita sudah angkat kalau betina kandungannya, kalau jantan kita sudah angkat alat pembuahannya. Kita sudah steril dan kita sudah vaksin rabies dan vaksin vitamin segala macam. Kita sudah lakukan itu semua, baru kita serahkan anjing itu. Nah, dengan steril dan vaksin dan sebagainya itu kan duit, Pak, itu, Pak. Oh, ya pasti, Pak. Iya. Duit itu. Bagaimana itu? survival shelternya itu, Pak. Jujur, Pak, ya. Dari awal saya dengan istri membangun shelter ini, memang banyak kita pakai dana kita sendiri. Itu banyak sekali kita pakai. Mungkin kalau dari ini ya bisa dipersentase 70%, 80% dari dana kita sendiri. Ya 20% mungkin ada yang dari donasi-donasi dari teman-teman yang rela untuk membantu kita, membantu meringankan beban kita. Ya, kalau masalah vaksin dengan steril, kita sempat sih membuat seperti steril itu steril berdonasi. Jadi kita kerjasama dengan BAWA. BAWA itu suatu asosiasi yang ada di Ubud. Jadi itu orang Barat memang yang membuka asosiasi itu. Dan itu memang bertugas mempunyai tanggung jawab untuk merawat anjing-anjing hewan, nggak hanya anjing sih, dia kucing, bahkan sampai mereka, saya pernah dengar sampai tupai, itu mereka tolong, monyet, kera, gitu, mereka tolong, yang memang butuh pertolongan. Bahwa memang, asosiasi bahwa ini memang, dia semua hewan mereka tolong, gitu. Cuma ya kendalanya dari tempat. Saya sering dengar sekarang bahwa itu tempat full, katanya. Tempat full. Jadi mereka pakai sistem, ada yang menemukan hewan itu, okay, kamu rawat, saya kasih dana. Sekarang bahwa sistemnya seperti itu. Dan saya akui memang bahwa karena memang itu dari orang Barat punya ya, dana mereka banyak. Jadi mereka lebih mudah melakukan itu semua karena biaya mereka terpenuhi. Dan kembali ke yang steril itu, kita sempat kerjasama dengan BAWA, jadi kita buka steril berdonasi. Steril anjing itu kan mahal, Pak, ya. Jadi yang betina aja kalau kita steril, kalau tergantung bobot juga sih, bobot beratnya anjing itu.
rata-rata lah saya ambil, kalau untuk yang betina itu kan 700 ribu, 600 ribu sampai 700 ribu untuk steril. Kalau yang jantan lebih murah, mungkin sekitar 400-300 sudah bisa diambil gitu. Nah, kalau saat kita kerjasama dengan asosiasi bawah ini, kita dibantu oleh asosiasi bawah ini, saya kasih kamu biaya, saya dikenakan biaya 1.200.000 untuk 20 ekor anjing. Itu jatuhnya murah sekali. Jadi saat kita berniat untuk membuka steril donasi ini, kita ajak teman-teman. Kita ajak teman-teman sampai terkumpul 20 ekor, baru kita telepon tim bawah, kita sudah ada nih 20 ekor anjing, sudah bisa disteril. Nah, ya steril itu yang kita lakukan sementara ini untuk meringankan biaya, yaitu. Kemudian kita juga punya kenalan dokter, dokter hewan yang kebetulan memang sudah kenal lama dengan saya juga. Dan dokter ini juga sangat membantu. Jadi saat anjing kita yang sakit atau disteril, dokter ini memberi biaya yang biaya-biaya untuk anjing rescue. Kalau kita bilang anjing yang diselamatkan, dokter ini memberi biaya yang memang jauh murah sekali. Bahkan sampai gak disuruh bayar. Udah gak apa-apa katanya. Sama-sama buat nolong katanya. Gitu. Kalau masalah biaya sih memang pasti terkendala, Pak. Kita juga bilang shelter penuh itu juga terkendalanya dengan biaya juga. Karena kita masukin satu ekor anjing aja sudah biayanya sudah bertambah banyak. Yang punya shelter begini banyak, Pak, di Bali, Pak? Banyak, Pak. Oh, shelter banyak. Banyak sekali. Bawah itu sebenarnya juga kita bilang asosiasi yang punya shelter juga, dia punya tempat penampungan. Kemudian ada juga sih banyak shelter-shelter di Bali ini yang lebih besar dari saya, lebih besar dari shelter saya, banyak. Banyak sih. Dan mereka pun ada ya hubungan relasi juga dengan kita, kita saling membantu juga. Kadang misal ada anjing di tempat penampungan saya yang misal mungkin nggak cocok, ya nggak cocok dengan anjing lain nih, sering berantem. Ya udah, kita telepon shelter mana yang bisa bantu nampung nih. Nanti saya sumbangin deh beras satu karung gitu. Ya, jadi saling bersimbiosis mutualisme lah, Pak, ya. Oke. Sekarang sudah berapa ekor, Pak? Kurang lebih sekitar 30 ya, Pak, ya. 30 ekor. Nah, itu nggak ada komplain dari warga, Pak? Saat kita buka penampungan di rumah saya sendiri, untungnya nggak dikomplain, Pak. Kan kebetulan rumah saya kan memang di pemukiman yang padat. Untungnya nggak dikomplain sih. Ya bersyukur banget kita nggak dikomplain. Bahkan tetangga-tetangga malah mendukung. Kita buka steril donasi, tetangga-tetangga kita ajak, mereka seneng gitu loh. Kemudian mungkin ada anjing yang kenapa-kenapa, yang punya tetangga, ya kita saling membantu gitu loh. Jadi mungkin karena hubungan yang seperti itu, jadi tetangga pun nggak komplain ya. Dan mereka juga suka anjing gitu. Dan saat ada kumpul, mungkin seperti kalau di Bali kan ada kumpul-kumpul di Banjar gitu, Pak, ya. Kalau di Jawa mungkin dibilang kumpulan satu RT lah, kumpul, mungkin bersilaturahmi gitu. Ya, saya juga ikut gitu loh di pemukiman ini. Jadi saya ya juga jujur, saya bilang, saya buka penampungan anjing. Dan mereka malah mendukung gitu. Oh, bagus katanya. Ya, harus begitu katanya. Ya, jadi di situ malah, oh ya dah syukurlah. Berarti disetujui gitu. Tapi sekarang shelter kita juga sudah nggak di rumah saya. Jadi sudah pindah. Di satu tempat yang kebetulan ada satu orang yang meminjamkan satu lahan. Yang kebetulan lahan itu lumayan besar. Sebenarnya mau dijual sih lahan itu. Tapi karena mungkin kondisi pandemi gini kan susah ya untuk jual properti. Jadi saat orang itu
melihat penampungan anjing anjing saya yang di rumah, mungkin dia tergerak artinya, waduh kok tempatnya kecil gini, anjingnya gini banyak gitu kan. Akhirnya kita ditawarin, saya kasih pinjem deh tempat saya gitu. Ya memang luas sih Pak, jadi akhirnya kita pindah, wah senang semua anjing-anjing lari sana sini, bisa bisa main gitu. Di sana juga nggak ada yang komplain Pak? Sebelum kita pindah, kita minta izin dulu Pak. Kita minta izin dulu dengan, kalau kita bahasa umumnya dengan RT ya, dengan ketua RT, RT di sana, kita izin dulu, ya kita terus terang aja kita mau buat penampungan anjing di lahan ini. Ya akhirnya diperbolehin dengan syarat jangan sampai keluar anjingnya, takutnya nanti ada orang yang takut. Mungkin dalam pikiran mereka anjing ini galak, anjingnya pasti ada yang galak gitu kan, takutnya ada yang kena gigit atau gimana. Gitu. Ya kita bilang ya kita akan jaga nggak sampai keluar, karena kita bikin double gate akhirnya supaya nggak ada yang lolos gitu. Nggak bikin seperti yang di taman safari itu Pak. Iya. Kabel-kabel listrik. Pak, sebetulnya apa yang membuat Bali dipenuhi oleh binatang ini, Pak? Yang pertama saya amati, awalnya memang karena mungkin yang tadi kita pernah bahas ya, yang tadi kita bahas, karena Pulau Bali ini kan memang pulau yang mayoritas warganya Hindu. Jadi untuk masalah hewan anjing ini mereka nggak terlalu was-was ya, karena tidak ada larangan bagi mereka gitu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu banyak orang-orang yang kalau saya perhatikan itu orang pelihara anjing sukanya itu di saat anjing itu kecil atau saatnya lagi lucu-lucunya gitu. Jadi saat lucu-lucunya orang itu seneng. Wah, wey, anjingnya lucu, saya pelihara deh gitu. Tapi setelah sudah besar, orang sudah yang pelihara itu kadang sudah cuek gitu loh. Bahkan sudah sampai nggak dirawat, nggak pernah diperhatiin lagi, atau bahkan sampai dibuang gitu. Jadi mungkin dengan hal yang seperti itu, seiring berjalan waktu juga. Kan karena hewan ini kan nggak disteril Pak, kurangnya pemahaman dengan steril juga warga-warga yang punya anjing. Jadi anjing kalau udah beranak kan sampai 7 ekor, 5 ekor. Nah begitu terus Pak, berjalan sampai jadi banyak sekali. Dan memang salah satu alasannya yaitu warga-warga yang punya anjing, mereka nggak paham dengan steril. Saya bahkan dengan tetangga aja sampai dibilang steril itu apa gitu. Terus apa? Ya kita jelasin steril itu supaya kita jangan memperbanyak populasi anjing ini lagi. Efektif gitu. Pak. Dengan cara ini ya warga lebih ngerti. Akhirnya mereka pun ikut yang seperti acara steril donasi ini, mereka ikut. Oh ya udah saya mau ikut. Bahkan mereka sampai bilang nanti kalau ada lagi tolong kabarin ya gitu. Nah, kita mau ngadain lagi, kebetulan COVID dari asosiasi bawah belum buka gitu. Jadi kita belum bikin lagi. Tapi ada optimisme nggak Pak untuk mengurangi populasi anjing di Bali itu? Kalau optimis kita harus ada Pak. Sebagai kita punya shelter begini, kita harus optimis, Pak. Walaupun memang nggak semudah membalikkan ke telapak tangan ya, cara untuk mengurangi penderitaan hewan anjing ini ya. Cuman setidaknya dengan cara kita pelan-pelan memberikan pengarahan mengenai steril anjing, mengenai vaksin anjing, mengenai bagaimana sih cara merawat anjing. Ya, dari
seiring berjalan waktu mereka akan tersadar gitu loh, tersadar, oh ya, anjing ini yang saya sudah ambil, saya sudah harus punya tanggung jawab, saya harus merawat anjing ini, harus ya ibarat anjing ini adalah anjing bagian dari keluarga itu. Jadi ya syukur sih setiap kita memberikan pengarahan, walaupun nggak semudah kita ngomong terus langsung mereka paham, tapi pelan-pelan ya mereka ngerti akhirnya gitu. Ya mudah-mudahan banyak nanti orang-orang yang lebih paham lagi ya untuk ini. Dan juga kita dibantu oleh shelter-shelter lain kan, yang mereka juga punya motivasi yang sama gitu kan. Oke, mau tanya, kalau ada kucing hutan kita pelihara, apakah melanggar hukum ya apabila jenis kucing ini termasuk hewan dilindungi di Bali? Kalau hewan dilindungi, setahu saya harus punya izin dulu ya, baru boleh pelihara. Itu khusus untuk hewan yang dilindungi. Kalau nggak dilindungi, nggak masalah. Yang penting benar-benar mau merawat, itu aja. Oh. Untuk mendapatkan izin pelihara kucing hutan tersebut, bagaimana Pak Hendra dan Pak Sutoyo? Saya nggak tahu, Pak, ini. Saya bukan ahlinya. Jika ingin pelihara. Sepertinya harus ke Dinas Peternakan dan Pertanian. Okay. Harus ke dinas itu, iya. Itu nanti apa, mungkin lebih lanjutnya tanya-tanya. Ya, itu ada kok, apa? Ada izinnya memang. Iya, ada izinnya. Muncul juga mereka pada ngomong ada pasti ada izinnya lah. Nah, Pak, ini yang terakhir deh. Wow. Ini pikir, salah satu anjing yang kita selamatin, Pak. Saya pikir mainan itu tadi. Kakinya 3. Oh, bisa jalan dia, Pak? Bisa jalan. Oh. Sudah sehat sekali ini. Oh. Ini waktu itu tragis ini, Pak. Oh. Ada di FB kita fotonya. Jadi temen nemuin kecelakaan di jalan ini Gatsu ya. Kalau di Bali itu jalan Gatsu. Kecelakaan dalam keadaan setelah kita bawa ke rumah klinik ya. Kalau kita bilang klinik hewan di ronsen, tulangnya itu ada 7 yang patah. 7 patahan. Ada kayaknya fotonya di FB juga ronsennya itu. Kemudian dokter bilang ini harus ambil tindakan operasi untuk mengurangi patahan tulangnya ini gitu. Salah satunya adalah harus diamputasi 1 kaki. Nah, akhirnya saya dan istri, yaudahlah mau gimana lagi, coba aja gitu kan. Kemudian dikeluarinlah, biasa kalau dari klinik hewan yang langganan kita, dikeluarin dulu, estimasi biaya, keluar dulu. Sudah keluar, waduh, pukul jidat lah ya. Waktu itu dikeluarin berapa juta ya? Sekitar hampir 20 juta deh. Apa 20 juta lebih ya? Saya lupa. Pokoknya dikeluarin, waduh, saya dan istri udah bingung. Gimana caranya ya? Uang segitu banyak. Sedangkan kita dari segi ekonomi masih pas-pasan gitu kan. Setelah itu, saya dengan teman saya yang dulu, yang tadi saya cerita mendukung untuk pembangunan shelter ini, saya koordinasi dengan teman saya itu. Setelah koordinasi, ternyata dibantu. Ayo, gini aja, kita coba cari dana dengan cara broadcast ke teman-teman deh, gitu kan. Saya broadcast, teman saya juga broadcast, gitu kan. Ternyata terkumpul sekitar 11 juta. 11 juta sudah terkumpul. Kan masih kurang tuh, Pak. Waktu itu estimasinya sekitar 20 sekian sih. Nah, itu kejadian kalau nggak salah Desember atau Januari, saya lupa. Desember atau Januari awal tahun ini ya, kalau Januari. Kemudian kita masih berpikir nih, aduh, gimana caranya dapat sisanya ya? Ini kalau nggak terkumpul dananya, nggak bisa diambil tindakan gitu kan. Dan syukurnya
waktu bulan Februari, saya kan diajak sama Aki Ananda itu Pak ya, Aki Ananda untuk ziarah. Ayo, waktu itu kayaknya November atau Desember saya diajak Aki Ananda. Ayo ikut ziarah nih, ada grup di bulan Februari gitu kan. Akhirnya saya dan istri sepakat ikut. Kemudian saya minta izin dulu sama bos saya ambil cuti. Setelah diberi cuti, kita berangkat ke India. Tapi sebelum berangkat ke India, ya mungkin ini memang rezekinya anjing ini ya. Saya dikasih sangu, Pak. Dikasih sangu sama bos saya dalam satu amplop. Saya dipanggil sama bos saya, ini kamu kantongin, pasti kamu butuh ini, sangu ini. Oh, ya Pak, makasih, saya bilang gitu. Saya nggak buka isinya. Setelah itu saya, setelah keluar dari kantor, saya buka. Waduh, isinya itu, kok nggak salah, $1,000. Saya dikasih $1,000. Wah, itu gimana ya? Rasanya pokoknya sudah terharu campur sedih campur senang lah gitu Pak. Wah, akhirnya saya langsung beritain ke istri, saya dikasih sangu nih untuk kita ke India, ini kayaknya kita harus irit-irit ini, pakai ini gitu nanti buat penyembuhannya ini si Obed gitu. Nah, akhirnya setelah kita berangkat, kita benar-benar irit Pak. Benar-benar irit. Setelah itu pulang dengan sisa sangu yang diberi sama bos saya, kita pakai untuk nebus ini bareng sama dananya dari teman-teman itu. Akhirnya tertebus sekitar 19 juta, nggak sampai 20 untungnya. Ya, akhirnya keluar Pak yang gini, bisa dioperasi. Wow, sampai segitunya. Iya, makanya aduh, dia memang beruntung dan sekarang sudah sehat banget. Wow. Pak, ada beberapa anjing sih Pak, memang banyak. Seperti anjing, ada juga di FB sih Pak, yang habis sekitar 10 juta sekian. Itu waktu itu kena tumor di kelamin. Itu untungnya kita dapat bantuan dari teman-teman donasi-donasi. Dana-dana untuk pengobatan itu kita nggak keluar speser apapun memang. Ya beruntungnya anjing itu juga itu sekitar 11 atau 10 juta. Akhirnya sampai sekarang udah sembuh. Kemudian ada anjing satu, anjing golden Pak. Bapak mungkin tahu ya, anjing golden itu kan anjing ras Pak ya. Itu ditemuin sama orang dalam kondisi mengenaskan, kurus. Kemudian mungkin karena sudah terlantar di jalan, itu banyak luka di kepalanya. Ada bekas-bekas luka. Dan matanya itu satu sebelah kanan, kalau nggak salah. Sebelah kiri. Itu sudah dimakan belatung. Habis dimakan belatung. Begitu saya lihat anjingnya, waduh, kayaknya nggak ada harapan ini. Kemudian dicek di klinik, ternyata ginjalnya pun bermasalah. Ginjalnya itu bermasalah, fungsi ginjalnya sudah bermasalah. Katanya dokter sudah, kayaknya nggak ada harapan deh. Daripada bapak atau ibu ngabisin duit buat biaya anjing golden ini, baiknya dananya untuk anjing lain aja deh. Kayaknya lebih baik gitu kan. Tapi istri saya yang nggak tega, jangan, kita harus tetap berusaha bagaimanapun juga sampai nanti benar-benar Tuhan manggil anjing ini. Saya sampai sempat ragu, yakin loh mau ini, nggak kecil loh biayanya. Ya saya yakin. Ya udah saya ikutin motivasi istri aja kan. Dan itu 100% dari dana kita sendiri. Itu habis sekitar 15 juta anjing ini. Dan syukur sehat Pak. Walaupun matanya sudah hilang satu dan satunya rabun. Jadi kalau jalan itu nabrak. Tapi sehat banget sampai sekarang. Ada di fotonya juga. Itu anjing golden.
namanya Caca. Wow. Benar-benar, aduh, pokoknya banyak belajar lah di situ. Wow. Udah seperti anak sendiri itu, Pak. Ya, sudah. Gimana ya? Sudah terlanjur sayang jadinya. Pak Hendra, pertanyaan saya terakhir, Pak. Bagaimana Anda menarik simpati masyarakat tentang kegiatan Anda ini, Pak? Kalau menarik simpati, kita saat ini ya dengan cara media sosial itu, Pak, ya. Dengan akun FB, akun Instagram, ya kita... Sebenarnya akun FB-nya yang lebih jalan sih, Pak. Kalau Instagram, nggak terlalu ya. FB-nya yang lebih jalan, jadi ya... kita memberikan edukasi di situ atau memberikan suatu cerita atau apa ya ya suatu kegiatan mungkin gambaran kegiatan kita juga di situ Pak. Kemudian juga namanya Pak, ini ada yang tanya FB-nya. Oh, FB saya FB, atau FB shelternya ya, mungkin FB shelter ini paling. Shelter itu omah spasi kuluk spasi Bali. Kuluk itu bahasa Balinya anjing. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Omah kuluk Bali ya. Itu FB kita. Mungkin bisa dilihat-lihat di situ. Ya, Mas Purnomo silakan kalau mau lihat. Kemudian juga melalui cara yang seperti tadi saya ceritakan dari mulut ke mulut ya. Dengan cara memberi edukasi kepada orang-orang yang seperti tadi mungkin steril itu apa sih kita jelaskan. Kemudian vaksin itu apa sih kita jelaskan. Kadang bahkan sampai orang nggak tahu penyakit kulit anjing, Pak. Jadi orang melihara anjing, yang anjing itu sebenarnya anjing Kintamani kan bulunya lebat, Pak ya. Itu sampai botak, Pak, nggak ada bulu. Dan orang yang melihara itu sampai bingung. Itu anjing saya kok gundul gitu ya? Apa memang dia yang mau gundul ya katanya? Waduh. Kita sampai bingung kok orang miara anjing sampai nggak ngerti masalah anjing yang harusnya bulu panjang tapi dia jadi gundul, itu kan berarti sudah tanda tanya. Itu suatu penyakit pasti kan? Dan orang itu sampai nggak ngerti. Akhirnya anjing itu kita ambil dan telinganya itu udah sempat bolong dimakan belatung. Karena nggak terawat. Kita ambil, kita rawat akhirnya. Dan disitulah kita sadar bahwa memang banyak masyarakat yang melihara anjing, tapi mereka nggak ngerti. Nggak ngerti untuk cara merawatnya, begitu.